Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS mulai tahun ini memberikan pelayanan sehari one day service dengan sistem komputer kepada calon mahasiswa baru. Teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi kebutuhan vital sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan secara cepat dan tepat termasuk untuk penerimaan calon mahasiswa baru. Seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, mulai tahun ini memberikan pelayanan sehari atau one day service bagi calon mahasiswa baru dengan sistem komputer. One day service dengan komputerisasi telah diuji cobakan kepada siswa SMU di Surakarta dan sekitarnya. Cara pengoperasiannya mudah kok. Mungkin yang belum tahu cara mengoperasikan komputer mungkin biar agak mudahnya nanti waktu mengerjakan soalnya dibimbing. Bisa tahu teknologi lebih jauh, terus bisa bantu itunya lebih cepat gitu loh, prosesnya tahu lulus apa enggak, keterimanya apa enggak di UMS-nya itu. One day service dengan komputerisasi online ini untuk memberikan kemudahan tes calon mahasiswa baru, terutama bagi mereka yang datang dari luar kota. Semua layanan akan dapat dilakukan dalam satu hari, jadi mulai dari pendaftaran, kemudian tes juga menggunakan sistem komputer base teknologi, jadi menggunakan sistem komputer, kemudian setelah itu mereka dapat secara langsung menerima hasil bahwa diterima atau tidak di pilihannya. Kemudian juga diberikan kesempatan bagi yang kurang puas, kemudian ingin mengulang kembali, itu juga dimungkinkan. Masalah kemudahan terhadap calon mahasiswa, jadi bisa membayar saat itu juga dan selesai sampai memperoleh kartu mahasiswa. One day service ini akan resmi digunakan mulai 10 Mei hingga 26 Agustus mendatang. Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ini akan menerima 4.000 calon mahasiswa baru untuk 9 fakultas yang ada, di antaranya Fakultas Kedokteran, Farmasi, Ekonomi, Psikologi, dan Fakultas Ilmu Agama Islam. Calon mahasiswa baru, inilah Universitas Muhammadiyah Surakarta, terletak strategis di Pabelan Kartasura, Surakarta. Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta menerapkan sistem pelayanan cepat satu hari atau one day service dengan computer-based test atau tes melalui komputer yang sudah diprogram. One day service berlaku untuk 9 fakultas program strata 1, kedokteran, psikologi, farmasi, ekonomi, hukum, teknik, geografi, agama Islam, dan program ganda atau twinning program serta diploma 3. Cara pengoperasiannya mudah kok. Ya mungkin kesini, yang paling dekat sama rumah saya. Gitu. Semua layanan akan dapat dilakukan dalam satu hari. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian tes, juga menggunakan sistem komputer base teknologi, jadi menggunakan sistem komputer, kemudian setelah itu mereka dapat secara langsung menerima hasil bahwa diterima atau tidak di pilihannya. Kemudian juga diberikan kesempatan bagi yang kurang puas, kemudian ingin mengulang kembali, itu juga dimungkinkan, bisa membayar saat itu juga dan selesai sampai memperoleh kartu mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki fasilitas belajar sangat memadai, didukung nuansa akademik yang kondusif dan nyaman. Hampir semua pelayanan akademik di universitas ini berbasis teknologi komputer, bahkan telah merambah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi online. Pelayanan perpustakaan misalnya tidak lagi manual, tetapi dengan teknologi komputer. Kita ini Microsoft member, kita legal. Legal seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa menggunakan Microsoft itu legal. Kemudian internet kita 24 jam di UMS ini, bebas. Mahasiswa bisa membuka seluruh dunia di perpustakaan. Dosen 24 jam menggunakan internet bebas di UMS. Sehingga kita memang IT based ya, cuma kita belum populerkan aja. Ya, sebetulnya ini sudah 2 tahun. Ke depan kita ingin memperkuat S2, S3, kita akan buka program dokter pada 2006, insya Allah itu ya. Kemudian S2-nya akan kita perlengkap. Kemudian untuk S1 kita ini sedang
beri ciri khas lulusan sini itu supaya menguasai kemahasiswaannya itu broadcast, ya, baik TV maupun radio, yang sifatnya pendidikan aja, untuk pendidikan. Kemudian jurnalistik, kemudian pengetahuan mengenai web gitu ya, membuat apa itu situs dan seterusnya, itu memerlukan keahlian. Tidak harus mereka dari sospol, kita inginkan malah orang ekonomi yang mengerti hal itu, orang teknik yang mengerti hal itu. Universitas Muhammadiyah Surakarta yang didirikan tahun 1981 hingga kini telah menghasilkan sekitar 55 ribu alumni. Tahun ini mendidik sekitar 21 ribu mahasiswa, tak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Di samping kita memperbaiki input universitas, baik perpustakaan, komputer, alat-alat pendidikan yang lain, mahasiswa juga diperbaiki di rumah. Di rumah mereka sebaiknya ada perpustakaan, ya, ada kultur yang baik mengenai membaca. Baru effortnya kita bangkitkan motivasinya mahasiswa. UMS, paling terkenal kalau di Thailand. Di Thailand Selatan itu paling terkenal UMS, soalnya dari pesantren sana kebanyakan kirim ke Indonesia, yang paling pertama itu di UMS. Calon mahasiswa, 648 dosen di universitas ini sebagian besar sudah bergelar doktor. Dengan semangat wacana keilmuan dan keislaman, pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta komitmen tetap menjunjung tinggi kepribadian islami. Kita akan mengembangkan sebuah perguruan tinggi Islam, ya. Kita harapkan alumni ini mempunyai watak jujur, ya. Jujur itulah yang paling penting di dalam perilaku Islam, yaitu jujur. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras ini merupakan ciri Islam yang terlupakan. Dan inilah misi dari Muhammadiyah, itu adalah meng-create atau menciptakan mahasiswa atau lulusan yang maju, yang berpikir maju, yang bekerja keras, yang jujur, yang disiplin, dan seterusnya. Penerimaan calon mahasiswa dengan one day service mulai 10 Mei hingga 26 Agustus di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Surakarta. Calon mahasiswa, tunggu apa lagi? Siaplah bergabung di PTS Pilihan untuk masa depan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Calon mahasiswa baru, inilah Universitas Muhammadiyah Surakarta, terletak strategis di Pabelan Kartasura, Surakarta. Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta menerapkan sistem pelayanan cepat satu hari atau one day service dengan computer-based test atau tes melalui komputer yang sudah diprogram. One day service berlaku untuk 9 fakultas program strata 1, kedokteran, psikologi, farmasi, ekonomi, hukum, teknik, geografi, agama Islam, dan program ganda atau twinning program serta diploma 3. Bisa membantu itunya lebih cepat gitu loh, prosesnya tahu lulus apa enggak, keterimanya apa enggak di UMS-nya itu. Semua layanan akan dapat dilakukan dalam satu hari, jadi mulai dari pendaftaran, kemudian tes, juga menggunakan sistem komputer base teknologi, jadi menggunakan sistem komputer. Kemudian setelah itu mereka dapat secara langsung menerima hasil bahwa diterima atau tidak di pilihannya. Kemudian juga diberikan kesempatan bagi yang kurang puas, kemudian ingin mengulang kembali, itu juga dimungkinkan. Bisa membayar saat itu juga dan selesai sampai memperoleh kartu mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki fasilitas belajar sangat memadai, didukung nuansa akademik yang kondusif dan nyaman. Hampir semua pelayanan akademik di universitas ini berbasis teknologi komputer, bahkan telah merambah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi online. Pelayanan perpustakaan misalnya tidak lagi manual, tetapi dengan teknologi komputer. Kita ini Microsoft member, kita legal. Legal seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa menggunakan Microsoft itu legal. Kemudian internet kita 24 jam di UMS ini, bebas. Mahasiswa
bisa membuka seluruh dunia di perpustakaan. Dosen 24 jam menggunakan internet bebas di internet. Sehingga kita memang IT based ya, cuma kita belum populerkan aja. Ya, sebetulnya ini sudah 2 tahun. Ke depan kita ingin memperkuat S2, S3, kita akan buka program doktor pada 2006, insya Allah itu ya. Kemudian S2-nya akan kita perlengkap. Kemudian untuk S1 kita ini sedang beri ciri khas lulusan sini itu supaya menguasai kemahasiswaannya itu broadcast ya, baik TV maupun radio yang sifatnya pendidikan aja, untuk pendidikan. Kemudian jurnalistik, kemudian pengetahuan mengenai web gitu ya, membuat apa itu situs dan seterusnya, itu memerlukan keahlian. Tidak harus mereka dari sospol, kita inginkan malah orang ekonomi yang mengerti hal itu, orang teknik yang mengerti hal itu. Universitas Muhammadiyah Surakarta yang didirikan tahun 1981 hingga kini telah menghasilkan sekitar 55 ribu alumni. Tahun ini mendidik sekitar 21 ribu mahasiswa, tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Di samping kita memperbaiki input universitas, baik perpustakaan, komputer, alat-alat pendidikan yang lain, mahasiswa juga diperbaiki di rumah. Di rumah mereka sebaiknya ada perpustakaan, ya, ada kultur yang baik mengenai membaca. Baru effortnya kita bangkitkan motivasinya mahasiswa. UMS paling terkenal kalau di Thailand. Kalau di Thailand Selatan itu paling terkenal UMS. Soalnya dari pesantren sana kebanyakan kirim ke Indonesia, yang paling pertama itu di UMS. Calon mahasiswa, 648 dosen di universitas ini sebagian besar sudah bergelar doktor. Dengan semangat wacana keilmuan dan keislaman, pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta komitmen tetap menjunjung tinggi kepribadian Islami. Kita akan mengembangkan sebuah program tinggi Islam ya. Kita harapkan alumni ini mempunyai watak jujur ya. Jujur itulah yang paling penting di dalam perilaku Islam, yaitu jujur. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras ini merupakan ciri Islam yang terlupakan. Dan inilah misi dari Muhammadiyah, itu adalah meng-create atau menciptakan mahasiswa atau lulusan yang maju, yang berpikir maju, yang bekerja keras, yang jujur, yang disiplin, dan seterusnya. Penerimaan calon mahasiswa dengan One Day Service mulai 10 Mei hingga 26 Agustus di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Surakarta. Calon mahasiswa, tunggu apa lagi? Siaplah bergabung di PTS Pilihan untuk masa depan Universitas Muhammadiyah Surakarta.